Assalamualaikum, aku Hakim. So, korang tengah tengok YouTube channel Pidu Hakim. Sebelum ni pernah viral kan pasal Benelli yang korang tengok, Benelli Samurai. Dia ada dua sebenarnya, Benelli Samurai dengan Benelli Merdeka. Tapi yang sekarang ni aku nak cover pasal Benelli Samurai. So, sebelum tu aku ada bersama seorang guest, iaitu Irfan. Okay, Irfan ni kalau korang nak tahu, dia pernah muncul dekat video aku yang kutuk Benelli lah. Nanti aku letak link itu lah. Okay, so Irfan. So, boleh tak kau beritahu apa perbezaan antara Benelli yang normal ataupun Benelli yang biasa-biasa yang terdapat kat luar tu dengan Benelli yang korang keluarkan ni? Okay, boleh. Hmm. Okay, yang first sekali aku tunjuk korang lah. Okay, yang pertama sekali, ini saya bandingkan dengan Benelli 150 limited edition, memang mesin kilang punya lah. Dengan ini, indicator tenaga motor dia. Okay. Okay, so perbezaan dia adalah satu dan satu kawasan. Design kawasan dia memang kita yang design kawasan ni. Okay, korang boleh tengok dia punya satunya ada lama tenderai. Okay, yang keduanya, yang keduanya adalah handle grip dan juga lever brake. Tetapi memandangkan motor ni belum lagi siap penuhnya lah, so kita tempat pasang kawasan dia. Tak tempat lagi nak tukar handle grip, lever brake, clutch dengan side mirror. Tapi nanti dia akan tukar jadi warna emas betul? Ya, tapi memang kita akan tukar warna emas lah. Seperti korang tengok dalam flyer-flyer atau gambar-gambar yang korang pernah put dalam ni. Okay, perbezaan harga antara limited edition kilang dengan limited edition tenaga motor ni, anggaran lebih kurang dalam RM500. Okay, so dengan plus RM500 kau dapat benda ni lah. Ya betul, plus hanya RM500 anda semua dah boleh dapat double set Samurai Limited Edition ni. Model ni memang tak banyak keluar, hanya 49 unit saja yang ada. So kalau korang nak, cepat-cepat halo-halo. Okay, so korang dah tahu sedikit sebanyak. Aku tak boleh nak payung macam mana rupa hasil dia dah tukar throttle dengan tukar dia punya hand grip, sebab basically yang ini tak sepenuh lagi. Tapi nanti ada gambar kan? Saya ada gambar dia. Okay, nanti aku akan letak gambar kat bawah. Lepas tu, untuk pengetahuan korang, kalau korang nak airbrush kat luar, memang aku rasa memang sangat mahal. So yang ni dengan additional RM500, korang dah dapat benda yang memang dah limited, memang lawa, memang cun lah. Macam tu aku memang berkenan lah yang emas ni. So, aku rasa nanti kalau korang berkenan, korang boleh roger brother Irfan ni. Macam aku akan letakkan nombor ni dekat station. So, tu sahaja dari aku Hakim, ni Irfan. Terima kasih Irfan. Terima kasih Hafidho. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.